Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngerekomendasiin ke kalian buat kalian yang mau ngerayain ulang tahun anaknya tapi masih pusing isian souvenirnya. Cus, nonton aja video kali ini. Gini ya, ini ada minuman. Ini tuh kayak minuman apa ya, kayak jelly gitu tapi bukan jelly. Nah, ini tuh seribuan kalau kita beli di warung. Ini ada sereal Camelo. Di warung itu ada yang jual 1.500, ada juga yang jual 2.000. Terus ini lunchbox mininya aku beli di Lazada 3.000 sekian, 3.000 aja lah ya. Terus ini kalau di warungan itu kan 500 ya, tapi kalau aku beli di Glossier jadi dapat harga yang lebih murah sedikit. Ini juga 500, terus Milko juga 500, taruh 1.000 sama permen milk kita 500. Terus ini untuk paper bagnya benar-benar bagus, terus murah. Ini nggak kelihatan harga 800-an ya, karena ini tuh sepaknya itu 8.000 sekian ya. Terus mungkin kalau sama ongkos kirim 9.000 lah gitu ya. Ini benar-benar bagus banget, terus murah tuh. Bisa muat banyak. Ini ada karton lagi. Tuh, jadi tinggal kita masukin aja. Kita susun aja. Kayak gini. Jadi ini tuh benar-benar murah, tapi nggak kelihatan murah ya. Ini kalau di total itu ini kurang lebih semuanya sekitar 9 ribuan ya, sama paper bagnya. Tapi ini aku suka banget sama paper bagnya dibanding kita beli yang plastik gitu, kan harganya sama tuh. Kalau yang plastik kita beli di toko plastik itu kan 1.001 ya terhitungnya segitu. Nah, di Lazada aku nggak tahu berapa sih, nggak lihat-lihat di Lazada, soalnya pas lihat paper bag ini harganya 8.000 sekian, aku langsung serak aja gitu, langsung mau beli ini aja. Jadi aku nggak pilih motif ya, lupa waktu pesennya. Jadi sama sellernya itu dikirim campur, ada motif cewek sama cowok. Nah, ini tinggal kita rapetin aja pakai hector gitu. Ini setelah aku hector. Aku hekternya dua aja sebagian sini biar nggak kelihatan apa isinya gitu. Tuh, lucu banget ya. Ini benar-benar bagus, terus nggak kelihatan murah tuh. Jadi ini tuh tadi tuh dikirimnya itu ada motif Frozen, LOL, Spider-Man sama Tayo. Nah, ini aku udah beres semuanya 100 biji. Tapi ya karena aku nggak videoin prosesnya soalnya riuh banget, banyak anak-anak yang bantuin. Tapi ini benar-benar rekomend banget beli paper bag di Lazada ini. Kalau kalian mau samaan kayak aku beli paper bag sama lunchbox mini di Lazada, nanti linknya akan aku tulis di deskripsi. Okay, guys, gitu aja video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian berkenan dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Bye, see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.